我不怕。Oh, oh, oh, oh. kami telah memudahkan Al Quran untuk diingat untuk menjadi pelajaran untuk menjadi peringatan maka adakah yang mau mengingat nah, jadi Al Quran itu mudah mudah sekali yang penting ada kemauan. Itu pun kata ulama, di situ dia katakan mudakir. Itu asalnya mutazakir. Taknya dibuang menjadi mudzakir. Zalnya dibuang menjadi mudakir. Kenapa begitu? Allah ingin menggambarkan bahwa usaha sedikit yang Anda lakukan akan diberikan balasan yang besar dari Allah. Usaha sedikit untuk belajar akan dilimpahkan oleh Allah. Pengertian yang banyak untuk itu mengulangi satu ayat untuk dipelajari, menghasilkan pandangan makna tentang ayat itu. Mengulangi sekali lagi, lain lagi artinya. Mengulangi lagi, lain lagi artinya. Kasih orang lain lihat, lain lagi artinya. Semuanya bisa benar. Yang diminta hanya mudakir. Mau, mau, dan mau. Menghafal jelas punya pengaruh yang sangat besar dalam pemahaman Al-Quran. Ada orang kalau cuma eh, tahu satu ayat, padahal ayat itu punya hubungan dengan ayat yang lain. Maka kalau dia tidak tahu ayat yang lain itu atau tidak tergambar dalam benaknya ketika akan menjelaskan ayat tertentu, maka pasti penjelasannya bisa keliru. Misalnya, kalau Anda eh, eh, membaca Horimat Alaikumul Maitatu dam walah khinzir dan seterusnya akan berkatakan oh itu haram darah kita ambil darah bisa saja dia berhenti dalam penjelasannya bahwa darah itu haram padahal kalau tergambar dalam benaknya dia hafal ayat yang lain yang menjelaskan bahwa darah itu damam masuhan maka ketika itu dia akan menjelaskan bahwa darah yang diharamkan adalah darah yang mengalir, bukan semua darah. Limpa itu darah, hati itu darah, tapi dia tidak haram. Jadi ada kaitan. Mengapa timbul apa namanya? Apa yang dinamai tafsir mauburi mengkaitkan ayat dengan ayat yang lain? Salah satu sebabnya karena dulu ulama tidak membutuhkan itu, sebab dia hafal Quran. Dia dengan mudah mengaitkan satu ayat dengan ayat yang lain, tetapi setelah banyak orientalis yang ingin mempelajari Al-Quran, tetapi dia tidak hafal Quran, maka dia sebelum menafsirkannya, mengumpulkan semua ayat-ayat yang berkaitan dengan masalah yang akan ditafsirkannya. Dari situ lantas lahir metode maudu'i, tematik, Sebelum melangkah menafsirkannya, dia kumpulkan dulu ayat-ayat itu, dia tulis dalam satu kertas, dalam satu buku, dalam satu catatan. Ini dulu tidak diperlukan oleh ulama-ulama lama karena mereka hafal Quran. Jadi kalau anda bertanya ada kaitannya dalam penafsiran, jelas ada kaitannya dengan penafsiran. Nah, hanya tak.